hasil atau hasil jasa penilaian. Dia tidak berpihak kepada kami, dia tidak boleh berpihak kepada ibu bapak, tidak boleh berpihak kepada kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa 4 April 2023, bertempat di Kor Kantor Desa Mekar Laksana, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, pada pukul 10.30 atau jam setengah 11 menjelang siang hari, telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian atas tanah, tanaman, bangunan, dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah. Untuk pembangunan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap, segmen Gede Bage Garut Utara atau Seksi 1. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian ini berlangsung tertib dan hikmat, dengan dihadiri oleh berbagai unsur, antara lain Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah 1, PPK Pembangunan Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap, Segmen Gede Bage Garut Utara, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Dinas PUPR Kabupaten Bandung, dan Ramil Cikancung, Kapolsek Cikancung, Camat Kecamatan Cikancung, Kepala Desa Mekar Laksana, lalu KJPP Andi Tipani dan rekan, ada juga ketua dan anggota Satuan Tugas A atau Satgas A, dan ketua dan anggota Satuan Tugas B atau Satgas B. Harga UGR yang diterima warga cukup bervariasi. Namun kalau melihat rata-rata dari desa-desa yang sebelumnya telah melaksanakan musyawarah UGR, Desa Mekar Laksana nilai UGR-nya paling kecil. Atau bisa dikatakan paling parah nilai UGR-nya, jika dibandingkan baik itu di Kabupaten Bandung maupun yang ada di Kabupaten Garut. Mimin sendiri belum tahu kondisi wilayahnya seperti apa, sehingga nilai UGR-nya kecil sekali. Kalau para netizen penasaran ingin tahu berapa-berapa harganya, silakan tanyakan langsung ke warga yang terdampak, khususnya warga desa Mekar Laksana. Walaupun nilai UGR-nya kecil, seluruh warga yang terdampak tol ini menerima hasil keputusan penilaian KJPP tersebut. Dan sebagai informasi tambahan bahwa pada hari sebelumnya, yaitu hari Senin 3 April 2023, Desa Marga Asih pun telah melaksanakan musyawarah UGR. Mengenai harganya juga bisa ditanyakan langsung berapa rata-rata nilai UGR-nya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.